saya Paji Petualang kembali mengajak kalian untuk mengeksplor dan mengenal banyak hal di alam serta belajar mengenal alam itu sendiri. Alhamdulillah sopan banget bro. Dia datang dari sana dan dia lihat gue dulu. Gue nggak tahu ini beruntung atau enggak. Kingko berani makan. Sumpah Kingko berani makan. Dia tahu lo ular liar, mau ikut nggak? Ini gue nih. Tuh lihat muka. Top makanan. Tunggu ya petualangan terbaru Panji Petualang 911 di SCTV. Mau ngetril sama Arkal, sama teman-teman dari Apruk. Nih, ini teman-teman para off-roader motor di Purwakarta. Ini handal nih. Ini ada Mang siapa namanya? Adi. Mang Adi. Ini ada brother Rian. Brian. Ini belum nikah nih kayaknya nih. Jadi kita ini terhimpun dari orang-orang kucuruk Indonesia, guys. Orang-orang kucuruk Indonesia itu berprestasi semua. Arkal sama Rijal, ini top gamer Indonesia juga dari Purwakarta. Iya, dia streamer gamer. Gak semuanya itu hewan, teman-teman. Terus ini off-roader. Ini prestasinya sampai kemana-mana dia ngoprot. Udah gitu gokil, ntar gue mau ngobrol sama dia bareng-bareng ya. Ini Bang Jacob, jomblo abadi. Ini prestasinya. Kita lagi nonton reviewan tayangan untuk SCTV, guys. Panji Petualang 911. Tahu nggak kenapa namanya 911? Kenapa? Konsep kami itu get the style silaturahmi, guys. Jadi buat kalian yang nonton, nanti akan ada kontak person, itu nomornya 911 ujungnya. Jadi siapapun akan bisa ngajak Panji ke tempatnya. Bang Panji ada goa? Gue datang, insya Allah. Yang penting sehat. Bang Panji, gue suka ngegame. Bareng dong main game di hutan sama gue. Bisa. Kita bisa langsung silaturahmi ke tempat-tempat kalian dan itu bakal keren. Offroad aku di tempat aing, gua aing di asupkan di Alombang. Siap. Surfing Bang Panji di mana? Di Kalimantan sama kita 2 hari di hutan. Siap. Pokoknya konsep kita tuh silaturahmi dan nomor itu tuh kita gunain untuk komunikasi sama teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi ada 911-nya, 911. 9 itu angka ujung, satunya itu dan satu kembali ke satu yang satu. Itu udah dipikirin, guys. Ya pokoknya hari ini kita keren, insya Allah bakal keren. Doain ya teman-teman supaya kita bisa dapat momen-momen bagus lagi, cerita-cerita keren lagi di Purwakarta bareng sama teman-teman Apruk sama Arkau juga. Jadi ini sejarah nih, guys. Dulu waktu gue ngawalin bikin YouTube pertama kali tuh gue nggak punya apa-apa, benar-benar nol senol-nolnya. Gue cuma punya satu handphonenya itu buluk banget. Awan ya, kita sama-sama buruh pabrik dulu. Jangan mancing. Serius, gue gak bercanda. Gue sama Rijal, lu buruh. Kerja di pabrik. Waktu itu, tempat kerja di pabrik, Rijal. Terus kita teh orang-orang yang gak bisa kerja, terus kerja. Memaksakan diri, kabur. Saya kabur duluan. Dia kabur duluan dan saya tinggalkan sendiri, guys. Akhirnya ya, kita berjuang, ada YouTube. Alhamdulillah dibantu Bang Jacob. Ini yang bantu juga sama. Ini yang ngantar ke sana sini, ini sejarah juga. Pokoknya Rijal, Arkau itu sejarah juga. Itu yang paling bersejarah manusia itu tuh yang lagi ngobrol sama Om Enji. Jadi pakai handphonenya dia, dia yang pegang kameranya, Rijal yang editin. Aku awalnya ngedit pakai HP terus dia bilang enggak keren gitu ya. Gua punya komputer, bari komputernya teh geuning mati nyala pasti mati alat yang berat. Diinstalin Adobe. Untung enggak pecah juga itu komputer. Iya, tapi alhamdulillah seenggaknya beliau ini teman yang mau ngebangun temennya. Akhirnya sekarang sama-sama kita bisa jalan di online, di digital. Beliau ini di game, dikontrak sama Facebook ya, Jal. Berdua nih, Panji di YouTube, di Facebook juga sama. Tapi sekarang alhamdulillah yang pegang, yang handle Facebook Panji itu Rijal sama Akau. Yang handle YouTube Bang Baim sama teman-teman di TWE, sama program.
Semuanya alhamdulillah. Panjinya gimana? Kucu lu. Panji mah tetap kucu lu, tetap teman-teman semua lah gitu. Yang penting mah alhamdulillah masih bisa berkarya, masih bisa bersilaturahmi sama semua. Nah, ini penerusnya nih, tapi enggak main ular, main cewek. Ada ini enggak harapan dan doa buat program Panji Petualang SCTV dari teman-teman gue yang paling dekat nih. Ini teman main semua nih. Ini Armet juga teman main gue kecil. Gimana Mang Armet kumaha aya ieu teh? Maju terus. Nah, Bang Jakob gimana Bang Jakob? Ada kalau aku sih lebih ke arah untuk Panji Petualang lebih semangat lagi dalam berkaryanya gitu. Kalau kita Panji semoga semangat biar acara sehat, itu yang paling penting sehat. Amin. Sampai 20.000 episode. Tua di SCTV gue guys. Oh ya insya Allah lah ya. Pokoknya panjang tidaknya program ini ujung tombaknya ada di teman-teman semua. Program ini bukan punya Panji tapi punya kalian. Kalian punya yang unik-unik, kalian pengen Indonesia tahu, sok kalian undang kami untuk kalian untuk kami datang ke kalian. Intinya Panji cuma jadi jembatan di sini, bukan jadi tokoh. Yang jadi tokohnya mah kalian lah guys. Kembali lagi ke kalian. Kalian yang punya hobi keren, kalian yang punya misi-misi unik, ayo kita sama-sama kita kenalkan bahwa Indonesia itu luar biasa, guys. Oke. Okay. Terima kasih karena sudah menyimak obrolan gak jelas ini. Semoga kalian terhibur dan menginformasi. Assalamualaikum, salam lestari guys. Guys, jadi sesuai janji tadi, gue udah janji mau ngajakin kalian buat offroad. Jadi hari ini kita mau produksi tayangan buat Panji Petualang di SCTV dan gue ketemu sama teman-teman Aprok. Halo. Kenapa namanya Aprok, bro? Sudah sejarahnya, Om. Kumaha sejarah, cerita tuh. Identik. Jadi kan ngapruk lah. Ngapruk teh ulin kali eueuh. Ngapruk tiap malam, tadinya gas malam. Wah, kemana nyari kupu-kupu? Gini kau. Hari ini kita ditemenin sama Arkau, guys. Jadi kemarin itu gue ngobrol sama mereka, kau. Seru banget. Tuh, yang satu motornya belum dicuci kayak gitu tuh hasilnya tuh. Wah, gila ya. Teman-teman Apruk pengen lihat Arkau jatuh enggak gelinding. Mang Brian udah ketawa-ketawa aja dari tadi. Ini cewek gua gelinding di mana nih? Mau lihat yang seruannya, guys? Ikuti terus Panji Petualang dan jangan lupa subscribe channelnya Arkau juga di Panji Petualang juga tentunya ya. Di subscribe juga. Dan ada channel YouTube enggak? Gimana sih tukang apruk ya, cara nyariin channel ya, ambil yang ngeracun channel karena petualangan mereka seru-seru teman-teman. Iya, kalian yang mau lihat momen kita jungkir balik kemarin ngapruk bareng teman-teman apruk nih momennya. Tarik. Tarik. Namanya anak-anak ganti joki. Tuh kayak gitu teman-teman.
Seru kan? Nah, hari ini akan lebih seru dan kalian bisa nonton nanti di Panji Petualang di SCTV, oke? Panji Petualang, berkah! Jalan! Ayo, Pak. Siapa sih? Lanjut, Kak. Kapok enggak? Enggak. Ayo.